Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, kembali menemui warga. Pramono menyapa warga Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kamis siang. Sementara Rano mendatangi warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tiba di wilayah Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, calon gubernur Pramono Anung membeli buahan dari pedagang yang dibagikan ke warga. Pramono menelusuri jalan sambil menyapa warga di wilayah RW 01 Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 ini juga mendatangi satu persatu rumah warga untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi warga. Kebanyakan warga mengadukan kebutuhan yang mendasar, seperti kemudahan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Sehat, serta dana intensif bagi RT dan RW. Terutama yang menyangkut Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian RT RW yang juga mendapatkan insentif yang kurang, dan yang tidak kalah penting tadi Pak RW juga menyampaikan, bahkan untuk pemilihan RW pun sekarang dengan aturan baru, pergubnya ada, harus lulusan SLTA ataupun... Tradisi palang pintu menyambut kedatangan rombongan calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rano mengungkapkan wilayah Lenteng Agung merupakan wilayah spesial untuknya, karena Lenteng Agung, Jakarta Selatan adalah salah satu lokasi syuting Sidul Anak Betawi. Rano juga merasa bersemangat untuk berkampanye setelah melihat dan merasakan dukungan warga Jakarta terhadap pasangan Pramono Rano yang semakin hari semakin banyak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.